sini juga ada teman-teman operator, saya lihat setidaknya dari pinjaman walaupun belum hadir, nanti urusan marketingnya, urusan perusahaan mau di bundling atau di apa, yang penting segera masuk ke pasar. Dan sekali lagi menunjukkan bahwa kalau Indonesia, kalau kita sama-sama fokus untuk mengimplementasikan kebijakan yang memberi nilai tambah kepada Indonesia, yaitu 30% TKDN, insya Allah kita bisa. Tadi juga bicara mengenai, saya tanya, I asked James of Qualcomm, what is the reasons that we can only insert to SIM card in this BlackBerry Merah Putih? James bilang mungkin ini masalah narrowband atau narrowband. Saya katakan harusnya tidak, tapi mungkin ini juga sudah memberi indikasi kepada kita paling lama 10 tahun lagi operator di Indonesia itu cuma 2. Sekarang kita mau konsolidasi dari BWA dan consolidations in the cellular industry is a must. Tanpa konsolidasi kita tidak pernah akan mempunyai struktur industri yang efisien. Kita tidak akan pernah mencapai economic of scale. Pada saat kita tidak akan pernah mencapai economic of scale, ya, operator hanya tinggal tunggu lonceng untuk dikonsolidasi, apakah digabung, apakah diakuisisi, dan lain sebagainya. Mengapa ini harus terjadi? Karena kembali yang kita kejar adalah economic of scale. We are chasing for increasing the economic of scale. With economic of scale, yeah, we can increase the affordability of the people, yeah, to get either devices or services from the network operators. By this, I would like to conclude my remarks. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.